Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, suka-suka saya tentunya. Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan membongkar si Lintong Nihota dari Workas ini. Seperti apa rasanya? Apakah enak atau nggak enak? Baru kali ini saya beli lintong dari Workas. Biasanya lintong agak susah ditemukan memang untuk di tempat-tempat kayak Quintino saja, cuman Aceh dan Toba ya, dia nggak ada lintong. Di tanah kita lupa ya ada lintong atau enggak. Oke. Kita timbang dulu. Saya akan setting di 18 ya. Saya akan setting di 18 gram. 18 gram airnya saya kasih 150 aja. Kita buka. Binnya lintong buat yang dari Workas. Oke ya. Saya suka ada Workas, seperti ya, udah di review beberapa sorry, beberapa waktu lalu. Workas head to head sama seperti yang sudah saya review beberapa waktu lalu, Workas head to head sama Tabodo. Ya jelas lah Workas menang ya secara kualitas bijinya. Saya setting 18, kurang dikit. Lebih dikit, 19. Oke, 18 gram. Biar percaya, ini 18 gram saya. Lalu gilingannya saya setting di 4 ya. Oke. Kita cemplungin. Nah, ini hasil gilingan saya di gilingan 4. Ini mantap banget nih. Kalau saya untuk mendapatkan kopi yang rasanya lebih bold, saya setting di 4 aja cukup untuk kopi pahitan ya. Lalu saya mau pakai velo dan pepper filter. Kenapa pepper filter ini bikin bagi saya membuat kopi lebih rasanya lebih clean di lidah. Tuang. Yuk, 0. Saya cuma akan bikin 150 ml aja ya. Tuangan pertama saya kasih 50. Kita aduk. Kalau saya lebih suka di gini ini. Tuangan berikutnya saya kasih 100. Oke. Kita aduk. Pindahin. Oke, warnanya lebih menarik ya. Kita pumping bareng.
One, two, three. Sadis ya. Mantap banget nih roastingan ini. Roastingan yang segar kayak gini nih. Kita cicipin bersama. Lintong Nihota dari Workas diminum pahit aja. Kita pumping bareng. 1 2 3. Sadis ya. Mantap banget nih roastingan ini. Roastingan yang segar kayak gini nih. Kita cicipin bersama. Lintong Nihota dari Workas diminum pahit aja. Seperti apa rasanya? Harusnya enak sih. Walau beberapa kali beli, bukan beberapa kali sih, sering banget beli di Workas, yang gagal cuman beberapa aja blendnya, emang nggak cocok aja sayanya. Kita cicipin aromanya. Aduh, aromanya enak banget. Ini enak. Kalau saya ini memang beda metode sih. Kalau Tabodo menggunakan natural process, kalau si Workas menggunakan metode semi wash. Enak. Coba ya. Lebih bold kalau si Workas rasanya. Enak banget. Enak. Less acid. Sekali lagi ya. Habis itu nanti saya closing. Sambil menghabiskan dan nunggu cemilan tiba. Sekali lagi. Ini enak banget. Panas-panas sih. Kopi, memang kopi yang ringan kayak gini, baiknya diminum yang saat panas-panas. Kalau udah dingin kan. Jadi ini mesti habiskan dalam kondisi panas. Delicious, enak banget. Sekali lagi ya, saya tuang dulu, abis itu saya closing aja. Oke, jadi sedikit pertanyaan. Selalu Workas ini setelah dibikin, khusus untuk si Lintong, saya menggunakan metode aeropress. Rekomend gak sih gitu untuk dicoba? Kalau dari kacamata lidah saya, Lintong Nihota dari Workas sangat layak dicoba. Enak banget. Semangat mencoba. Sekali lagi dah. Nah, basicnya kalau kopi udah enak, saya nggak bilang si Tabodo Lintong itu nggak enak ya. Saya bilang enak, cuman problem di bean-nya. Jadi buat kalian yang mau mencoba Lintong, silahkan meluncur ke Workas atau mau nyoba Tabodo juga silahkan, bebas saja. Basicnya kalau kopi udah enak, mau dibikin dengan cara apapun pasti hasilnya enak. Percaya deh, kalau basic kopinya gak enak, mujungkir balik juga dia tetap akan gak enak rasanya. Selamat mencoba di rumah. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya nggak perlu memvideokan si Lintong Nihota ini dengan beberapa metode lainnya lagi ya. Cukup sekali aja. Sisanya saya akan menikmati tanpa di videokan aja dengan beberapa metode yang saya punya. Termasuk mungkin saya akan coba si ini Lintong Nihota ini menggunakan kopi susu, dan nggak perlu di videokan ya. Jadi cukup sekali review. Sisanya mungkin akan ada beberapa sekilas saya bikin Lintong Nihota di kantor menggunakan gilingan manual atau gimana.
ya mungkin itu akan ada di video, tapi nggak akan dibahas detail gimana-gimananya karena sudah saya bahas detailnya di sebelumnya saya bikin ini dan sekarang saya membuatnya dengan AeroPress. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya. Ciao. Yeah.